Ada kepompong di bawah jembatan yang jatuh ke sungai. Menarik perhatian semua orang, pria ini melempar botol ke sungai untuk memancing makhluk tersebut keluar. Ketika menoleh, pria ini sangat terkejut karena ternyata itu adalah ikan gabus yang memiliki kaki. Brainly lari ketakutan, sementara wanita ini diseret oleh ikan gabus tersebut. Orang-orang masuk ke dalam peti kemas untuk bersembunyi, dan ibu-ibu panik saat pintu peti kemas tertutup. Tiba-tiba, monster gabus itu masuk ke dalam peti kemas, menyebabkan semua orang panik dan berusaha keluar. Namun pintunya dirantai. Pria ini membuka pintu, dan monster ikan gabus itu keluar kembali mengejar orang-orang. Saat monster tersebut memakan manusia, pria ini mengangkat pelang dan menghantamkan ke buntut monster itu, membuat monster kesakitan dan berbalik mengejar pria ini. Anak pria ini tertinggal dan ditangkap oleh monster yang membawanya kembali ke sungai. Pria ini panik melihat anaknya di bawah, lalu masuk ke sungai untuk menyelamatkannya. Akhirnya, pria tersebut menjadi orang dengan gangguan jiwa karena kehilangan anaknya.